kita secara offline insya Allah baru hari ini. Kita ambil hari Jumat ini, semoga nanti pemimpin Mahdan yang akan datang, yang akan diberangkatkan oleh PKB, senantiasa memberikan keberkahan kemasyarakatan kepada masyarakat Mahdan. Untuk secara online-nya, insya Allah 3, tapi memang baru hari ini secara resmi DPC PKB Kabupaten Mahdan mengundang, mengajak seluruh komponen tokoh putra putri terbaik Kabupaten Mahdan untuk ikut dalam konstelasi pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Mahdan. Kami membuka seluas-luasnya, siapapun berhak untuk mendaftarkan, dan kami sendiri mengapresiasi bila mana dari berbagai komponen yang ikut andil dalam pembangunan Mahdan. Terlepas dari itu, kami juga membuka kepada saudara-saudaraku dari partai-partai lain, kita akan bersama-sama bahu-membahu untuk membangun Mahdan secara bersama. Ya, di PKB banyak kader-kader terbaik juga. Insya Allah ada Mas Agus Wibowo, ada Bu Haja Rin, Nur Asia, itu sudah sepantasnya juga kita orbitkan. Namun demikian, semua calon nanti tergantung dari DPP dan DPW. Insya Allah kita hanya menjembatani semua, terlepas dari kader, toh nanti masyarakat yang menentukan. Kita secara administrasi insya Allah menyiapkan keberadaan beliau untuk menyongsong pendaftaran di KPU nanti. Terkait calon dari eksternal mungkin itu, apakah sudah banyak yang berkomunikasi dengan PKB juga? Insya Allah menunggu sebetulnya kapan PKB ini buka. Nah, mulai hari ini, Jumat ini, insya Allah secara resmi DPC PKB Kabupaten Mahdan melakukan pelaksanaan penjaringan calon-calon cabuk dan cawagup Kabupaten Mahdan 2024. Untuk jangka waktunya itu berapa hari, Pak? Nanti secara ini biar Pak Sekjen selaku Ketua Desa Pilkada nanti mengikuti Pak Sekjen aja. Last minute bilang detik pun masih bisa, politis dinamis. Yang penting siapapun kita ikut menghantarkan demokrasi yang sejuk, yang damai untuk kepentingan bersama di Kabupaten Mahdan. Ya, semoga kemenangan PKB bisa mewarnai kesejukan, reboisasi pasca kebakaran hutan di Gunung Lawu, dan menangnya PKB ini reboisasi. Semoga nanti pemimpin Mahdan juga memberikan warna yang sejuk, indah, ketentraman, kedamaian di Kabupaten Mahdan. Adil, makmur. Terima kasih, Pak.